أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari terserbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku tentang parenting ya. Dan ini judulnya Modern Islamic Parenting. Penulisnya ini Dr. Hasan Syamsi, penerbitnya Aisar. Cara mendidik anak masa kini dengan metode Nabi, praktis, aplikatif, dan berdasarkan pengalaman selama 20 tahun. Insyaallah ya. Ini bukunya tidak terlalu tebal ya. Nah, ini sebelum lanjut kita lihat dulu ini mukadim apa sinopsisnya mungkin ya. Tidak mudah mencari buku panduan islami untuk mendidik anak-anak pada zaman sekarang. Tidak mudah mengajarkan pendidikan agama kepada anak yang tidak hanya normatif tetapi juga aplikatif. Buku Modern Islamic Parenting ini mencoba menerapkan metode Nabi untuk mendidik generasi masa kini. Ditulis dengan bahasa yang mudah dicerna dan ditambah dengan contoh praktis berdasarkan pengalaman penulis selama 20 tahun mengasuh anak. Buku ini akan sangat membantu ayah dan bunda mendapatkan panduan lengkap mendidik anak. Mulai dari bagaimana mendidik dengan cinta, membentuk karakter anak, menumbuhkan cinta ibadah, mengatasi masalah anak, cara memberikan hukuman yang tepat, dikupas tuntas di sini. Pas sekali sebagai bekal yang tepat untuk mendidik anak pada era modern ini. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Ali bin Abi Thalib. Nah, ini tidak terlalu tebal ya. Kayaknya sekitar 300-an halaman. Ini sampulnya soft cover. Kita lihat tebalnya berapa halaman ini. Iya, ini ada 312 halaman ya. Langsung kita lihat saja seperti apa isinya. Nah, di awal sampul, di belakang sampul ya, ada tulisan, jika Anda memetik manfaat dari buku ini, segera rekomendasikan kepada orang-orang di sekitar Anda agar mereka juga mendapat manfaat yang sama. Saya kira kata-kata mutiara ya. Ternyata ini apa namanya, semacam promosi gitu. Nah, ini daftar isinya. Yang pertama ada pengantar penerbit, kemudian daftar isi, dedikasi, mukadimah. Di bab pertama, memahami tugas nan agung. Inilah tanggung jawab dan peran Anda. Jadilah orang tua idaman, hal-hal yang harus Anda ketahui. Di bab kedua, strategi membentuk anak idaman. Gandenglah anak menuju Allah, bentuklah karakter anak, ajarkan nilai-nilai kebaikan, tanamkan akhlak pada anak. Metode 1 menit, 10 saran terkait mendidik anak, saatnya berkisah. Kemudian di bab ketiganya, mainan dan hadiah untuk anak. Mainan anak, hadiah untuk anak, anakku temperamental. Selanjutnya, di bab keempat, belajar menyelesaikan masalah. Anakku marah, anakku keras kepala dan membangkang, anak-anak saya bertengkar. Anakku tidak mau tidur, anakku tidak mau makan, anak saya pemalu, anak saya penakut, duh, anakku menangis, bicara anakku sering salah, anakku mulai bersekolah, anakku berbohong, anakku nakal, anak saya mencuri. Nah, ini biasanya masalah-masalah yang terjadi pada anak-anak. Mungkin bagi para orang tua sudah pernah merasakan ya atau mengalami masalah-masalah ini ya. Termasuk saya gitu ya. Mengalami anak misalnya tidak mau makan, tidak mau tidur, anak-anak bertengkar, apalagi anaknya yang banyak ya. Anak saya udah 4. Ini masalahnya, ini kurang lebih seperti inilah.
Kemudian di bab kelimanya menghukum dengan tepat seandainya dibutuhkan hukuman, seperti apa hukuman yang pas untuk anak-anak ya. Yang pertama di sini hukuman yang salah dan yang benar. Jenis-jenis hukuman, memutuskan hubungan sebagai hukuman, pelaksanaan hukuman, syarat-syarat penerapan hukuman, saran-saran terkait metode hukuman, menghukum dengan memukul, cara meredakan amarah ibu. Kemudian di bab keenamnya mendidik anak remaja. Nah, ini sudah mulai beranjak remaja ya. Memahami masa penting mereka, kebutuhan-kebutuhan remaja, mengembangkan kualitas remaja, menyelesaikan masalah pada orang pada remaja. Panduan penting untuk orang tua. Kemudian di bab ketujuhnya pendidikan seks usia dini. Tanggung jawab orang tua, bahaya permainan seks, pendidikan seks untuk remaja. Jadi maksudnya pendidikan seks di sini mungkin bagi yang tabu ya. Jadi biar anak-anak itu tahu, jangan sampai ada yang misalnya diraba-raba gitu kan, anak-anak kecil misalnya kalau diraba-raba sama orang dewasa walaupun yang mereka kenal itu, kalau mereka belum paham tentang pendidikan seks usia dini mungkin mereka tidak melawan atau apa ya. Tapi kalau udah diberikan sedikit pengertian tentang pendidikan seks gitu kurang lebih, jadi mereka paham gitu ya. Kemudian strategi agar anak menghafal Al-Quran sejak dini, dan yang terakhir doa agar anak paham Al-Quran. Ini kalau dilihat dari daftar isinya cukup menarik ya, karena memang tadi dijelaskan oleh penulis bahwa ini merupakan pengalaman ya, sehingga mungkin lebih mudah difahami karena mungkin banyak yang penulis alami itu pembaca juga mengalaminya gitu ya. Nah ini di dalamnya juga ada ini ya, banyak penjelasan kemudian disertai gambar-gambar pendukung. Nah ini kurang lebihnya seperti itu ya. Oh ini Masya Allah ada seperti ini, saya baru lihat ada seperti ini. Strategi anak agar anak menghafal Al-Quran sejak dini. Untuk bayi berusia 0-2 tahun, bacakan Al-Quran 4 kali sehari, pagi, siang, sore, malam, dan seterusnya ya. Nah ini mungkin bisa dipraktekkan juga ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku Modern Islamic Parenting ini, seperti biasa teman-teman silakan order melalui WhatsApp di 087-870-173-490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.